Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to Yo Chibi Channel. Cerita kali ni aku nak buat apa? Aku nak buat mukbang hari ni, mukbang. Kalau hari tu ala-ala Korea, ala-ala Thailand, hari ni aku buat mukbang ala-ala Indonesia lah. Kau tengok ni. Aku beli benda ni dekat Shopee. Satu ni RM15. Kod, aku lupa sekejap. Tada! Aci Bepa. Bakso Aci Bepa tulang rangup. Aku tak tahu nak makan mana satu sebenarnya. Ke dia kena campur dua-dua? Campur dua-dua kot. Ha, ini aku dapat free gift. Nanti boleh tabur atas dia. So, jom kita start memasak. Okay, first kali aku tengok orang masak tu, diorang akan bos dulu. So, kita buka tengok apa yang ada kat dalam dia. Buat keluar semua dulu. Dia ada ni, aku tak tahu ni apa ni. Dan dia ada, oh semua ni dia ada. Tengok ni. Ada cili, ada limau, ada minyak kot. I think so. Dan ni bakso dia. Bau dia pun macam enak gitu ya. Enggak sabar aku nak makan. Dua-dua terus. Oh yang ni dia ada. Apa dia? What is this? Lah dia punya keropok-keropok ni. Semua ke kena rebus ya? Aduh. Dan dia ada bahan-bahan dia. Ni bakso dia. Tining. Ini lagi. Banyak dia punya keropok eh. Keropok. Okay, so kita ambil periuk dan ambil air. Okay, korang boleh tengok ni semua bahan-bahan dia lah. Susahlah buat sorang-sorang. Pak Lan busy. Gunting. Rebus dulu ya geng, rebus dulu. Aku tengok dorang dah rebus benda-benda tu semua. Dorang letak bahan-bahan ni dulu dekat dalam mangkuk tau. So, sementara tunggu air mendidih, kita masukkanlah semua perincian ni ke dalam mangkuk. Kita letak cili, dia ada cili guys. Takutnya aku sebab ada yang cakap pedas. Kita try ni apa? Ni bawang goreng kejap lagi. Okay, ni lada. Lada ke? Kata aku je kan? Aku rasa lah lada. Dabur. Aduh, comelnya lima kau. Weh, ni minyak apa pula ni? Minyak ni letak kat mana? Letak kat air ke letak kat ni? Eh, sekejaplah penuh lah aku. Buat bakso selama 5 minit. Cek kembali cabai bubuk selesai. Setelah rebusan matang empat kemasukan ke dalam mangkuk, sudah disiapkan. Ambil sisa yang rebusan ke dalam mangkuk. So, ni kat sini lah aku rasa. Kita dah masukkan ni. Tanam-tanam ubi, tak perlu dibaja. 5 minit, okey 5 minit. Masukkanlah dia ke. Tadi potong limau ni, rah. Lepas tu, yang lebih tu letak kan? Macam tu lah. Baik tu. Tak kuat tak. Okey, ni bakso-bakso yang direbus dah 5 minit. Dan ini dia punya bahan-bahannya kita dah buka juga. So, dah boleh angkat. Bakso letak ke dalam ni, okey. Ni terang je kan aku punya video. Kali ni gelap sikit, tak apalah. Bukan ini yang kita nak tunjuk. Kita nak tunjuk makan, okey. Banyak dia sumpah. Banyak banget. Astagfirullahaladzim. Takut aku ini mau makannya. Lautan api ini. Takut. Ini. Huyuh. Ini colour warni lah. Dah siap dah. Tapi aku nak buat air sekejap. Kena buat air minum. Sebab nanti dah pedas. Aku tahu ni akan pedas gila. So aku nak perlukan air yang bersusu dan berais. So korang tunggu jap. Lepas tu kita terus makan, okey? Inilah bakso aci paper yang aku masak tadi. Dan aku pun dah tak sabar nak makan. Jom
Kita makan. Jangan lupa berdoa. Amin. Kuah dia memang pedas. Tapi bakso dia ni ada tulang-tulang ramuk tu tau. Kau tak tulang-tulang ramuk tu? Yes, ada dalam bakso ni. Memang sedap gila. Kau kena makan betul-betul tau. Kau tahu tersedap memang sakit gila. Aku boleh tambah air lagi. Okey je. Enak banget. Bakso dia sedap. Yang mana tak makan pedas tu janganlah makan. Sebab kuah dia sumpah pedas. Pak Lan pun cakap pedas. Dua paket ni. Gila. Bakso dia memang sedap. Ulang-ulang aku ni. Bakso dia sedap. So best. Guys.
Aku saja try. Aku tak set up betul lagi tempat nak makan ya. Ada lagi benda yang aku kena beli. Tapi apa pun, bakso ni sedap. Siapa nak cuba boleh lah. Mungkin mula-mula korang akan rasa macam dah ada rempah-rempah dia sebenarnya. Tapi aku makan yang tu tak pun, sedap tu. Wah. Apa ni? Aku tak habis tu. Sebab aku buka dua paket tadi. Satu paket tadi aku buka macam sikit je. Tapi sebenarnya aku memang nak campur dua. Mukbang fail. Aku tak habiskan sebab bukan pedas. Memang pedas tapi terlampau banyak sebab aku satu pack tadi. Nampak macam sikit tau tapi bila dah gabungkan banyak gila tu. So siapa yang nak order, nanti be share link kat bawah. Kau boleh try yang ni. Oh, memang padu. Ini dengan ada lagi satu. Nantilah be share link kat bawah, ada kat bawah, nanti korang tengok eh. Dia ada dua. Kalau korang tak tahu masak, dia ada tunjuk cara-cara masak pun kat belakang ni, nampak tak semua? Ha. Semua dia dah tunjuk kat belakang ni. So, aku rasa setakat ni saja video pada kali ini. Patutnya tadi kalau satu paket dah habis dah. Sebab aku makan banyak gila, sebab sedap. Tapi tu lah nak buang sayang. Sebab sedap dia punya tu. Nampak? Sedap. So guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like and comment. Kan share lah video aku banyak-banyak, okay? Share banyak-banyak biar orang tahu kewujudan aku kat YouTube. Tau. Lagi satu kan. Jangan skip iklan please. Baru nak merasai ada iklan dekat video sendiri ni. Alhamdulillah, bersyukur sangat. Nanti aku share first kerja aku, okay? Kita tengoklah apa yang dapat, yo. Yang penting jangan skip iklan banyak-banyak sangat. Sebab nanti macam mana aku nak bagi giveaway kat korang? Ha, kau ingat tak pasal cermin besar tu? Yes. Untuk next video, aku akan cari pemenangnya. Thanks for watching guys. Bye.